untuk kita berdua. Ah, abang ni. Pelik. Kau kenapa? Kau kena kejar long ke? Aku dah cakap kan, jangan pinjam duit. Tengok, main-main, main-main. Aku serius, kau tahu tak? Okey, okey, okey. Kau relax dulu. Kau cerita kat aku. Apa masalah dia? Okey, sekarang ni bukan aku yang ada masalah, tapi kau yang ada masalah. Aku yang ada masalah? Apa benda? Cakaplah tadi. Tadi kelangkabut sangat. Aku tanya tak nak jawab pula. Apa benda? Ya, ya. Atira, dia beritahu kawan-kawan kita yang kau ada buat benda tak elok kat dia, betul? Hah? Kau ada masalah dengan dia ke? Kau tak makan. Kau nak apa sebenarnya ni, Tira? Kan Tira dah cakap Tira nak Haris buat lagu untuk Tira. Tira suka lagu tu sebab lagu tu macam fresh, sesuai dengan masa sekarang dan sesuai untuk Tira. Lepas apa kau buat dekat aku? Kau malu dengan aku depan kawan-kawan kita tau. Kau fitnah aku, Tira. Kau tahu tak apa yang kau dah buat kat aku? Tapi kita ni tak baik tau nak judge orang daripada luaran. Ha, tak semestinya yang lembut tu baik hati maksud. Dan tak semestinya yang kasar tu jahat. Contoh terdekat, Dara. Walaupun kasar, tapi hati baik maksud. Hang kalau bab menjawab, memang bolehkah hang kan? Ni, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Yang remeh dan yang temeh, bergelegar di sekelilingku. Dah. Ni, macam mana kerja dengan Uncle Harun? Okey ke tak? Kenangan untuk kita berdua.